What is up guys, balik lagi di videonya Enggak Tanda. Dan on the way mau nonton Al Nassr. Dan kali ini pertandingan Liga Champions Asia antara Al Nassr lawan FC Istiqlal. FC Istiqlal itu adalah tim dari Tajikistan. Tim yang masih muda, baru dibentuk tahun 2007. Jadi kira-kira umurnya baru sekitar 13 tahun. Harapannya seharusnya ya, Al Nassr kalau main full team bisa menang banyak. Tapi kita lihat, belum lihat sih line up-nya. Sekarang baru parkir dan mau jalan ke stadion. Dan telat juga, kick off udah sekitar 45 menit lagi. Jadi parkiran susah, jauh banget. Sekarang kita mau buru-buru dulu ke stadion. Nanti di dalam kita lanjut lagi. Number 14, Sami Anajai. Punya joker. Siapa tuh di kartunya? Enggak tahu lah. This is the champion. Beda ya. Baru menit 5.5 udah parkir berbasis Istiqlal. Corner. Lewat semua. Ternyata mainnya bermain juga tuh Istiqlal sebagai tim peringkat 1 di liganya ya. Oh, wajar sih mainnya bagus. Lumayan lah, kuat bertahan. Nassr masih nyoba terus. Bagus. Hampir. Segini udah time wasting aja, kacau. Tapi emang begitu sih harus ya, kalau main lawan tim yang jauh lebih hebat harus defending terus time wasting berharap sama counter attack. Kacau. 1-0 buat Istiqlal. Yeah!
Sud! Pertama selesai 1-0, kirain pertandingan bakal gampang, ternyata susah. Ya benar-benar parkir bus, tapi sekali counter attack langsung golin. Golnya soft banget sih, tawaf. Aduh sayang, benar babak kedua bisa golin deh. Nasir nyerang dulu tapi nggak ada yang kreatif. Dan kipernya juga, jago juga kipernya. Kedua mau mulai, ini kipernya yang dari tadi ini nepis-nepis mulu. Mulai-mulai babak kedua. Garib ya garib. حلو هيدون.
lagi. Penjaganya fans juga, jarang-jarang ada penjaga fans ikut nyanyi. Alhamdulillah, akhirnya Al Nassr menang 3-1 lawan Istiqlal dengan 1 gol dari Ronaldo dan 2 gol dari Talisca. Babak pertama menegangkan ya, tapi alhamdulillah babak kedua Al Nassr bisa mengendalikan pertandingan dan berhasil menang. Sekarang gue mau pulang dulu, besok masih kerja, sekarang udah hampir jam 12 malam. Makasih udah nonton seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan ditunggu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih, bye.